Halo semua, balik lagi sama aku Salty Pau di sini. Jadi di video kali ini ya guys, aku bakal review event Battle Box. Sorry banget ya guys ya, kan udah banyak request tapi aku baru bisa bikin video nih ya. Oke, kita langsung aja ya guys ya. Jadi begitu kalian masuk ke event Battle Box ini, kalian bakal disuruh buat istilahnya mencari diskon dulu ya guys ya. Kalian bakal dapat diskon berapa? Jadi kalian itu ambil diskon aja ya guys. Jadi tampilan pertama dari event battle boxnya. Oke, aku bakal dapat berapa? Oke, aku dapat 44% ya guys ya buat diskonnya. Setelah itu kita konfirmasi aja dan masuk ke dalam eventnya. Oke guys, jadi di event ini tuh kalian bisa borong 2 senjata legendarinya atau mau satu aja juga bisa ya guys ya. Tinggal kalian pilih aja, kalian mau di ujung kanan atas ya guys ya, mau PP Bison atau AK-117. Nah, untuk menggunakan diskonnya sendiri itu cuma bisa dipakai satu kali guys, satu kali. Jadi bakal dipakai di akhir-akhir aja ya, atau sebenarnya bebas sih kalian mau pakai diskonnya di spin yang mana. Tapi intinya adalah diskonnya ini cuma bisa kalian pakai satu kali ya guys ya, di satu kali spin aja. Jadi nggak bisa berkali-kali atau ya semuanya diskon 44% tuh nggak bisa ya guys ya. Jadi ini cuma bisa satu kali pakai diskonnya. Di ujung kiri ini ya guys ya, di sebelah harga CP-nya itu ada kan 44%. Nah itu diskon yang kalian dapatkan, dan kalian tinggal aktifin atau on in aja ya kalau misalnya kalian mau pakai diskonnya. Oke guys, sekarang udah spin ketiga ya, 75 CP. Tadi spin pertama 1 CP, spin kedua 10 CP. Lanjut lagi nih spin keempat 150 CP ya guys ya. Jadi ya untuk diskonnya sih kalau aku pribadi bakal pakai di akhir ya guys ya. Waktu harganya itu udah 3000 atau 1000 ke atas tuh aku bakal udah pakai sih. Dan ada kemungkinan kan bakal beruntung juga sih guys, nggak harus full spin untuk mendapatkan senjata legendarinya. Oke, ini sudah sisa 3 lagi ya guys ya. Oh, aku dapat skin AK-117 legendnya guys. Di spin berapa kayak ini? Oh, aku dapat di spin ke 6 guys. Let's go. Untuk total CP-nya sendiri itu aku dapat di 1236 CP guys. 1000 CP udah dapat guys legendnya. Oke, kita bakal coba di PP Bison ya guys ya. Aku bakal coba cari tahu ya berapa untuk total CP-nya nih dari spin pertama sampai spin terakhir. Oke, kita coba di PP Bison ya guys ya. Spin pertama 1 CP. Kayaknya untuk jumlah CP-nya sama sih, 10 CP. Spin ketiganya 75 kan? Ya, 75 CP. Rp150 spin keempat ya. Rp300 CP spin kelima. Spin keenam 700, apa kita bakal dapat lagi? Oh, enggak guys. Oke. 1500 buat spin ke-7. Aku belum pakai, aku bakal pakai di akhir aja deh. Oke, dapat tamper. Dan nah, di sini aku bakal coba pakai diskonnya ya, guys. Di harganya bakal tergantung diskon ya, teman-teman. Oke, itu dia ya, guys ya. Jadi spin terakhir itu perlu 3000 CP, tapi kalau diskon ya bakal dipotong bakal dapat potongan ya, guys ya. Untuk total CP-nya sendiri ya, guys ya, untuk satu skin tadi untuk PP Bison aku dapat di 4.416 CP ya pakai diskon ya guys ya. Kalau misalnya nggak pakai diskon ya sekitar 5.000-6.000 CP ya guys ya. Oke teman-teman, itu dia ya buat review battle boxnya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. See you in the next video. Bye bye.